Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama JJ Channel. Nah, di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat saya. Di sini untuk yang pertama di sini adalah untuk penekan kaliper ataupun alat pres bantu bles juga bisa. Di sini penekan ketika kita menggunakan ataupun mengganti dispet depan, kampas depan. Apabila sulit menekan piston, kita gunakan ini. Kita manfaatkan dari gear bekas kepunyaan Mega Pro. Terus yang ini, ada setelannya, kita gunakan untuk menyungkil seal stock depan. Untuk videonya ini ada di video saya sebelumnya, untuk pembuatan ini juga ada, pembuatan seal stock juga ada. Dan ini gunanya untuk ini juga sama, semuanya dari barang bekas semua. Ini dari bekas gear Jupiter. Lalu kita bentuk di sini, ada bekas dispet, kita bentuk untuk membuka bagian ini, bagian pulih depan vario keluaran pertama ataupun bit ESP starter kasar. Nah, kalau memang teman-teman di sini tidak mempunyai impact, bisa menggunakan alat bekas. Nah, biasanya ada teman-teman yang fungsinya mengganjal dengan satu baut ini rawan. Nah, kadang diganjal di sini. Ganjal di sini. Ini sangat rawan di sini, apa namanya? Cangkres ataupun mesinnya dia mengalami muai. Kalau enggak muai dia patah, kalau enggak di sini gigi one way. Di sini biasanya cuil karena ganjalan daripada baut, karena sistem penguncinya di sini adanya penahannya cuma satu. Kalau di sini saya yang model buat, nah di sini ada berapa pengunci? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ada 10 penggigit. Jadi sangat kuat. Kalau memang buat di sini, ntar saya praktekkan dulu. Ini misalnya saya contoh untuk membuka di sini. Ini sangat kuat dengan model apapun. Ini sangat mampu untuk membuka dengan model yang seperti ini. Juga tidak rawan patah ataupun gigi one way nya rusak. Kalau ingin membuat, biasanya gini, saya contohnya lamanya gini. Ini kita lepas dulu, seperti ini. Kita buat patokan seperti ini. Sama ininya jangan dibuang. Kita buat patokan di sini, kita ambil kertas ataupun kita ambil apa, kita gambar nanti. Ini dari bekas dispet nanti dikeraji sedemikian rupa sehingga, ataupun di gerenda dibentuk sebagai apa sedemikian rupa sehingga membuat demikian. Ini juga jangan lupa penahannya, ini peningginya ataupun kipas di sini jangan dilepas karena buat ukuran patokan. Ini enak kalau buat membuka bagian puli bagian depan untuk bit starter kasar ataupun vario keluaran pertama tanpa sistem ganjal. Tapi memang ada trik, ada mungkin ada teman-teman ide yang lain, mungkin ada cara yang lain yang lebih aman, tapi saya merekomendasikan cara yang lebih aman karena tidak ada sangkut paut dengan pengganjalan di sini. Tapi boleh teman-teman menggunakan cara yang lain asal tidak merusak dari bagian mesin. Kalau memang ada ya cara yang lain, gunakan seperti misal ada penahan dua baut ataupun atas bawah, intinya tidak sampai merusak bagian cangkras ataupun mesinnya. Itu saja yang dapat saya bagikan tentang alat-alat saya. Dan ini ada satu lagi dari bekas pipa dan rantai. Pipa stok depan dan rantai stok depan. Ini gunanya yaitu kita tinggal gini.
bentar saya lepas. Nah ini tinggal kita las saja. Nah seperti ini, tinggal dilas lalu dimasukkan. Mudah ini cara kerjanya kok. Nah, kalau memang buat buka, ya kerjanya seperti ini saja. Ya sistemnya menggenggam, mencekrak. Coba kita buka. Ya, kasar. Ntar ini orangnya. Oke, buka sor. Lek ndak kuat urung mangan kue sor. Aduh. Ayo. Sangat kuat sekali. Ini lebih jelasnya. Kalau ini sudah terlepas. Oke. Nah, ini lebih jelasnya. Kalau mau menggambar, mau sketsa, ambil gear lalu ditempelkan seperti ini. Baru nanti dibentuk. Nah, seperti ini. Oke. Itu saja yang dapat saya bagikan tentang alat-alat sederhana untuk membongkar bagian CVT, seal stock dan press piston cakram. Semoga bermanfaat. Salam dari JJ Channel. Mantap.